Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini saya punya satu piece stok golok lah ini. Modelnya dari luar, modelnya belimbingan Betawian. Ini ada simpai tanduknya. Kayunya kayu johar tua. Ini bekas tiang rumah. Kayunya sudah sangat tua ini. Kemudian tutup bawahnya pakai tanduk. Ini juga gagangnya juga pakai tanduk. Aksesorisnya duralium seperti ini. Insya Allah cantik sekali. Nah, ini motif tanduknya ini ya, motif tanduknya. Kita buka dulu bilahnya. Nah, bilahnya seperti ini, modelnya Betawian, panjang kurang lebih 30 cm, kalau nggak salah 30 cm ini. Finishing satin, hand sanding ya, bukan pakai mesin. Jadi dihalusin manual sampai seperti ini. Saya asa ulang cuma pakai batu, nggak pakai batu mahal, cuma pakai batu alam biasa. Tapi hasilnya insya Allah. Bahannya Willis Gen 2. Coba langsung saja kita tes ketajamannya. Ini hanya satu piece saja ya. Ketajamannya seperti ini. Nah, enak banget. Nah, tuh. Nah, kita lepaskan tuh. Ketajamannya seperti ini. Oh, bentar. Agak kotor. Stropping dulu. Sudah halus ya sampai ujung. Sampai ujung sudah halus dari pangkal. Sudah cukup untuk menyembelih hewan ini. Coba kita tes ke kantong plastik ya. Ini plastik es. Nah, tinggal tempel aja udah halus. Insya Allah tinggal stropping aja. Seperti ini ketajamannya. Nah, tuh bentar. Kita ulangi lagi. Sudah halus, insya Allah tinggal pakai, cuma hanya di stropping aja. Ini bahannya Willis Gen 2, gagangnya tanduk kerbau hitam. Ini ada coraknya ini ya, ini nah, ini corak putih, ini corak dari tanduknya. Digenggam juga sangat enak. Ini modelnya kan belimbingan, jadi nyangkut di tangan, nggak licin seperti ini. Ini ada rikasonya ya, jadi nggak full. Ini agak mengkilat ini di bagian mata bilahnya karena biasa manual, nggak pakai mesin. Kalau panjang 30, ada yang bilang kepanjangan, ada yang sukanya 30 cm, tergantung selera masing-masing. Ini juga sudah ngunci, monggo yang minat
Wilis gen 2, gagang tanduk kerbau hitam, aksesoris duralium, kayunya kayu johar tua, ada simpai-simpainya tanduk. Ini harganya Rp550.000 aja. Silakan yang minat hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nanti di video juga saya cantumkan nomornya. Harga Rp550.000. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.